Assalamualaikum guys. Nah, aku baru ada paket datang nih. Jadi, kemarin tuh aku sempat order produknya Nuface yang vitamin C-nya. Nah, kita unboxing dulu yuk. Dan ini dia untuk produknya. Nah, untuk kemasannya, ini mirip dengan serum acne yang pernah aku review sebelumnya, dan boxnya ini super informatif banget. Sedangkan untuk manfaat dari serum vitamin C NuFace ini yaitu: yang pertama dapat membantu mencerahkan kulit, dan yang kedua dapat membantu menyamarkan garis halus, sedangkan yang ketiga dapat membantu menyamarkan hiperpigmentasi di wajah. Dan untuk neto dari serum Nuvis yang vitamin C ini yaitu 20 ml, harganya kemarin aku beli dapat yang harga 16 ribuan. Untuk cara pakainya sendiri ini juga masih sama seperti yang acne serumnya, ini akan lebih optimal bila dipakai 3 kali sehari dan dalam sehari bisa dipakai pagi, siang dan malam. Dan untuk kemasan serumnya ini berupa botol kaca bening. Ini botolnya tuh kokoh dan kuat. Kemudian ini botolnya berpipet. Untuk kemasan botol serumnya ini jika kita buka tidak disertai dengan pembatas. Jadi saat menutup si botol serum ini teman-teman perlu hati-hati agar serumnya tidak beleber keluar botol. Kemudian untuk tekstur serumnya ini watery gel. Nah, ketika aku cium di botolnya aroma serum ini tuh enak, soft gitu, lembut. Nah, tapi ketika serum ini aku aplikasikan di tangan atau ke wajah aku, wanginya tuh langsung hilang. Dan aku lihat di ingredientnya ini tidak ada parfum sih. Dan karena teksturnya watery tadi ya, teman-teman serum ini tuh ringan banget dan cepet ngeresep dipakainya dan gak lengket sama sekali. Namun untuk kelembabannya, aku butuh dua layer agar mencapai tingkat lembab yang pas di wajah aku. Oke lanjut ke first impressionnya Jadi aku memang benar-benar baru satu kali pakai menggunakan sinovis yang vitamin C ini Nah jadi ketika setelah mengaplikasikan serum ini ke wajah aku Serumnya tuh cepet ngeresepnya seperti yang udah aku katakan tadi Ini cepet ngesetnya ke wajah dan sempurna meresap Jadi memang gak ada efek lengket sama sekali Dan efek glowingnya pun gak ada Karena dia tipe yang watery dan benar-benar ngeresep ke kulit Nah meski sempurna meresap ke kulit Tapi serum ini ini masih memberi efek lembab di kulit aku Nah setelah mengaplikasikan serum ini Wajah aku terlihat lebih cerahan Dan noda bekas jerawat pun lumayan jadi tersamarkan Bahkan pori-pori aku yang tadinya tuh melebar menjadi lebih rapet Dan kemerahan di area dagu aku pun menjadi lebih meredah Nah, setelah satu jam pemakaian baru terlihat nih efek glowingnya. Nah, selain menjadi glowing, kulit aku menjadi terasa lebih halus dan cerahnya tuh terlihat menjadi lebih cerahan dibanding setelah mengaplikasikan serum ini. Dan terlihat juga merah-merah di wajah aku pun semakin samar. Mungkin karena dalam kurun waktu satu jam ini serumnya tuh sudah benar-benar semakin meresap dan bereaksi di kulit aku. Nah hanya saja pori-pori aku yang tadinya tuh menjadi lebih rapat setelah pengaplikasian serum ini Namun setelah satu jam pemakaian agak menjadi melebar Tapi tenang aja, lebarnya tuh enggak selebar ketika wajah aku belum menggunakan serum ini menurutku mungkin karena kulit aku tuh sedang penyesuaian dengan serumnya, karena waktu aku review acne serumnya juga awal-awal pakai tuh pori-pori aku jadi melebar juga. namun di hari kedua itu pori-pori aku merapat lagi, dan kita lihat gimana nanti progresnya ya setelah pemakaian yang lebih lama. Dan oke teman-teman, segini dulu ya untuk first impression aku menggunakan serum vitamin C dari Nupes nuclo Dan untuk hasil pemakaian yang lebih lama, insya Allah akan aku share di video selanjutnya Thank you so much for watching, see you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya